Rasa syukur kami sampaikan karena akses jalan yang dikerjakan pada bulan Januari ini sangat membantu masyarakat, karena potensi alam yang diangkut ke pasar sudah tidak menjadi kendala. Akses jalan sudah bisa dinikmati oleh masyarakat, ungkapnya, Kepala Desa Celak Hendrik mengucapkan terima kasih kepada dinas terkait Bandung Barat Rabu tanggal 4 Januari tahun 2023. Karena itu menyampaikan terima kasih atas perhatian pemerintah desa, ungkap Ketua RT 03 RW 02 Kampung Sukahurip Desa Celak Agus. Sebab, memiliki perhatian besar dalam melakukan pembangunan infrastruktur, meski kondisi saat ini tengah cuaca musim hujan adanya pengecoran jalan lingkungan, ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, hasil panen kendaraan jadi mudah sampai rumah sekarang hasil produksi masyarakat sudah lancar, tambahnya. Pembangunan infrastruktur jalan dan lingkungan pada tahun ini memang menjadi fokus. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mempercepat roda pertumbuhan ekonomi. Apalagi, keberadaan infrastruktur yang memadai seperti halnya jalan menjadi kunci dalam memajukan perekonomian masyarakat khususnya di Kabupaten Bandung Barat. Aldi Rahman Global Rais TV dari Bandung Barat mengabarkan. Bagus, Pak RT ya? Terkait giat-giat yang ada di kampung apa ini Pak? Sukahurip, RT berapa Pak? RT 3, RW? RW 2. Terkait giat-giat ini gimana Pak? Tanggapan Bapak Pak? Alhamdulillah saya sekarang sudah dibangun sama kepala desa. Aduh, terima kasih atas kasih bantuannya untuk jalan ini ke semuanya masyarakat. Mungkin alhamdulillah sudah dibangun. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa. Bapak Kepala Desa Desa Celak? Iya, Desa Celak. Bayul hatur ganuhun ka kepala desa sareng-sarengna kana dinaik waktos biasa tentang hari di lembur pamanten saya kajabi warga di DP abdi sareng Pak RT dari di dieu pamanten hatur ganuhun kana sadayana bantosan di desa sareng-sarengna ka lawan ditampi buat di kamar hoyong di hoyong-hoyong teh panginten jalan alhamdulillah dina dengan ayeuna kalaksana dina tahun 2022 akhir alhamdulillah hatur nuhun ka kepala desa sareng-sareng panginten da aya di anu ulah panginten urang doahan panginten ayeuna mah da saya kajabi kajabi teh pengen urang adon tuang. Allahumma salli wa sallim ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya moyo kadung di dor bana kalau bana kadung di dor bana kadung di dor bana kadung di dor bana Selamat siang Pak. Ini undangan dari masyarakat dari Pak RW Agus. Tanggapan Pak Kades gimana terkait masalah jalan yang dibangun yang ditunggu-tunggu masyarakat RW? Pak Agus ya. Siap. Gimana Pak? Alhamdulillah saya selaku pemerintah Desa Celak karena ini jalan yang diperlukan oleh warga masyarakat. Kemarin tanah merah, sekarang sudah dirambat beton. Terima kasih juga kepada Bapak Bupati yang sudah memberikan bantuan banke yang alhamdulillah sudah direalisasikan ke wilayah Desa Cela, kaitannya di RW 2 RT 3 Kampung Jemuhala, tepatnya di Kampung Sukahurip. Warga masyarakat sangat antusias sekali. Terima kasih.